Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan media yang sudah dalam pre-match press conference antara Persiwa Balikpapan melawan Persiwa Pati yang akan dilaksanakan besok pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada hadir bersama kita ada pelatih Kut Jan Saragi dan pemain Gustur. Guntur ya. Gustur. Oh ya Gustur. Oke. Langsung aja Kut. Untuk pernyataan untuk besok seperti apa pesan dan kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang saya hormati. Yang paling penting kita datang di sini dengan sebuah tekad untuk bermain dengan baik, maksimal dan mendapatkan hasil maksimal. Kita di mana playoff ini tidak banyak pertandingannya. Saya kira kita juga tidak punya cukup waktu untuk menunda-nunda lagi. Jadi buat kita datang, kita berikan yang terbaik, maksimal, kita ambil hasil maksimal untuk pertandingan besok. Oke, terima kasih. Mau pilih pemain untuk persiapan besok seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau teman-teman, ini laga playoff ini bagi saya dan teman-teman itu tidak lagi pertandingan kandang ataupun tandang, tapi ini sudah harga diri. Setiap pertandingan adalah final. Saya dan teman-teman bertekad memenangkan pertandingan karena bagaimanapun hasil seri di kandang kemarin cukup memukul kita. Makanya kita harus berusaha mengambil 3 poin di sini. Semoga saya dan teman-teman bisa melakukan itu dengan baik untuk masyarakat Pati. Mungkin buat rekan-rekan media yang ingin bertanya bisa sebutkan nama dan medianya dari mana? Media forum mungkin itu sekali tempat. Iya, oh, silakan. Mungkin terkait ini kan dari apa di laga kemarin kan yang mengikuti satu poin. Nah ini gimana sih untuk ya, terima kasih. Saya kira hasil kita tidak mau berpikir terlalu banyak tentang hasil yang kemarin. Kita sudah dapatkan, itu sudah selesai. Kita pikirkan pertandingan besok, kita maksimal. Kita harus ambil karena playoff game tidak banyak. Segera harus kita ambil posisi atas. Saya kira itu aja, tidak ada yang lain. Tidak mau berpikir lama tentang apa yang terjadi. Saya Ustaz Arif dari Apa Kabar, apahabar.com. Apa kabar? Ini kan kondisi fisik pemain bagaimana? Karena perjalanan cukup jauh, apalagi tadi juga delay ya dan batal official training untuk dicoba lapangan. Target realistisnya juga di Persiwa ini. Ya, saya pikir tidak ada alasan. Saya sudah jelaskan kepada seluruh pemain dan tim kami datang ke sini dengan satu visi, tidak ada satu alasan pun untuk pertandingan besok. Kita harus ambil maksimal. Maksimal ya. Ya. Kemudian pas ini soal laga kemarin pas kan belum konfirmasi ke Sulut United. Dari Sulut United kemarin ngajukan ke Komdis terkait adanya teror non teknis di pertandingan kemarin lawan Sulut United, ya. Yang mengandung mistis lah istilahnya. Ya. Itu gimana tanggapan dari tim sendiri? Sekali lagi saya berpikir secara teknis, saya fokus untuk bawa tim di pertandingan playoff ini, kita fokus ke